Usul Ruang Undang-Undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 Pindaan 2016 atau RUU 355 dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini setelah disenarai nombor satu dalam kertas aturan mesyuarat Parlimen. Pembentangan kira-kira 20 minit itu dibuat ahli Parlimen Marang yang juga Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang, yang disokong oleh ahli Parlimen Kota Baru, Datuk Taqiyuddin Hassan. Kita ingin menegaskan bahawa usul pindaan rang undang-undang Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah ini hanya terpakai kepada orang-orang Islam di dalam negara ini dan tidak terpakai kepada golongan bukan Islam sebagaimana dalam akta asalnya. Dan sejarah sudah membuktikan bahawa sejak akta 355 ini diluluskan 52 tahun yang lalu, belum pernah ada seorang bukan Islam yang didakwa kesalahannya di bawah mana-mana mahkamah syariat negeri. Undang-undang jenayah syariat negeri yang diwujudkan daripada akta induk ini. Oleh hal yang demikian, kita memohon yang berhormat bukan beragama Islam tidak perlu berasa bimbang akan implikasi cadangan pindaan ini kerana tiada seorang warga bukan Islam yang akan disabitkan atas apa-apa kesalahan jenayah syar'i di bawah Akta 355 ini. Usul ini, pindaan itu berkaitan had jumlah hukuman yang boleh dijatuhkan di Mahkamah Syariah Negeri yang telah begitu lama tidak dipertingkatkan, iaitu hukuman rotan terhad kepada maksimum 6 kali sebatan denda tidak melebihi 5,000 dan penjara maksimum 3 tahun. Bidang kuasa itu masih rendah daripada bidang kuasa magistrat kelas pertama yang biasanya boleh membicarakan kes yang boleh dihukum dengan penjara 10 tahun dan boleh menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara atau denda 10,000 atau sebat 12 kali atau gabungannya. Pembentangan usul terbabit bagaimanapun melalui proses yang mencabar. Ada dalam kalangan anggota pembangkang membangkitkan beberapa peraturan mesyuarat yang melengahkan masa kira-kira setengah jam sebelum anggota Parlimen Marang itu dapat membentangkan usul berkenaan atas sifat rang undang-undang persendirian. Ahli yang berhormat, duduk. Duduk, ahli yang berhormat. Macam mana saya dengar yang berhormat kalau semua berdiri, mana satu yang sebut mana? Ahli yang berhormat Gelang Patah, apabila berdiri peraturan mesyuarat 14, saya tahu peraturan mesyuarat 14 menyeneraikan macam mana mengatur pada prosedur. Sebut kepada saya mana satu peraturan mesyuarat. Baru saya boleh buat ruling. Dia jangan pun tak tahu apa dia baca. Ahli yang berhormat yang lain, tolong bantu saya. Ahli yang berhormat Marang pun berhak untuk membentang pengurai. Meski mendapat tentangan daripada rakan-rakan Pakatan Pembangkang, ahli-ahli PAS melahirkan rasa syukur apabila usul itu akhirnya berjaya dibentangkan oleh Presiden Parti Terbabit. Jadi bagi peguam-peguam kita yang terutama daripada rakan-rakan saya daripada parti DAP dan sebagainya, fahamilah, hayatilah sebenarnya undang-undang Islam ini cukup adil dan cukup memberi keamanan, bukan memberi kezaliman ataupun menganiaya mana-mana pihak. Jadi saya harap persepsi negatif ini hendaklah diubah. Saya sangat mengharapkan agar RUU ini akan sampai ke tahap untuk pengundian. Dan insyaAllah kalau dalam pengundian diberi peluang kepada semua ahli parlimen untuk menunjukkan sokongan mereka kepada RUU ini, dan insyaAllah akhirnya ianya dapat dijadikan satu undang-undang. Dan pindaan ini sebagaimana yang kita harapkan akan meningkatkan kuasa Mahkamah Syariah, Hakim Syar'i dan juga dari segi mengurangkan kadar jenayah yang berlaku di kalangan orang Islam sejajar dengan perkembangan semasa. Masing-masing berhaklah dalam medan perbahasan ni, nak tolak, nak sokong, itu adalah hak-hak masing-masing. Cuma kita mempertahankan bahawa usul persendirian Presiden PAS ini adalah hak umat Islam, hak rakyat Malaysia untuk melihat kehidupan rakyat Malaysia yang lebih terjamin. Tidak melanggar lunas-lunas kehidupan yang baik. Dan mana pihak sama-sama Pakatan Pembangkang itu termasuk PAS sekali bertelagah. Tetapi yang peliknya, pihak belah Pakatan Harapan ini menyerang BN pula.
Ini yang kita tidak faham. Tak tak? Dan PM, dari pihak PN, kita terutamanya UMNO, pengundi-pengundi UMNO ni, kita menyokong ini adalah kehendak agama dan tidak ada kaitan langsung dengan bukan Islam. Kerana penjelasan yang telah pun dibuat oleh Ahli Parlimen Marang tadi menyatakan dengan secara terperinci dan saya fikir dia telah dapat membentangkan dengan baik walaupun ada pihak yang mungkin mempersoalkan kandungan, cadangan, penambah hukuman dan sebagainya itu.